Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, rektor, wakil rektor, dosen, dekan, seluruh petugas, pengurus pengajian malam hari ini, grup hadroh, para munsyidin, para vokal yang insya Allah nanti vokali kita nanti ketika masuk ke surga insya Allah. Insya Allah yang hadir di tempat ini lapangan basket. Ya, insya Allah tempat basket ini insya Allah mudah-mudahan nanti bisa main basket di surga insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya kumpul di tempat ini yang insya Allah antusias sekali dengan pengajian, ya, yang hadir jutaan orang, ya, insya Allah. Sisanya malaikat, ya, sisanya malaikat, insya Allah. Jin dan malaikat juga hadir di majelis-majelis yang baik. Alhamdulillah, majelis yang semacam ini, yang mana gak lama, majelis-majelis yang semacam ini itu sulit untuk diadakan. Izinnya sulit, banyak orang yang was-was, takut, takut mati, tapi enggak takut nanti setelah mati bawa apa, enggak tahu. Banyak sekali halakoh-halakoh zumiyah. Halakoh apa? Halakoh apa? Zumiyah. Jadi virtual, ngajinya, pengajiannya virtual. Kalau saya istilahkan halakoh apa? Kan ada halakoh ilmiah, nah ini ada halakoh apa? Zumiyah, insya Allah. Banyak sekali halakoh-halakoh zumiyah, ya. Ada lagi yang halakoh mitiyah. Ya, Google Meet itu kan. Itu halakoh apa? Mitiyah, insya Allah. Jadi komplit. Sampai saat ini ada yang baru, remote langit. Alhamdulillah, masya Allah, komplit, ya. Zaman-zaman ini masya Allah, komplit, semuanya komplit. Quran pun juga tambah komplit. Quran di zaman Nabi enggak ada. Kemudian ditulis, mulai ditulis, dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibn Khattab, sampai sempurna di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Itu Qurannya masih berbentuk huruf tanpa titik, tanpa harokat. Itu kira-kira orang zaman now. Kira-kira. Kitab kuning aja jarang yang mempelajari aras-arasan. Apalagi kalau mushaf Al-Quran itu tanpa titik, tanpa harokat. Kira-kira dibaca enggak itu? Dibaca enggak? Kesulitan. Oh, yang berharokat, yang ada titiknya, yang sekarang ini sudah ada warnanya, merah, kuning, hijau. Kayak lagu apa langit itu, kayak balon, ya, balonku ada lima. Nah, ini Quran mushaf warnanya ada lima, macam-macam. Ikhfa sudah jelas yang mana, ditunjukkan idgham yang mana.
Jelas semuanya Al-Qur'an sekarang, bahkan di HP sing ning jero sak itu juga sudah ada Al-Qur'annya, tapi isinya ya macam-macam. Aplikasi Al-Qur'an kadang-kadang HP kita enggak ada. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Karena zaman sekarang selalu up to date terus, update terus. HP-nya update, teknologinya update, bahkan maksiat juga up to date. Betul apa betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maksiat juga apa? Up to date. Kalau zaman dulu itu enggak ada orang sholat sambil maksiat, enggak ada. Tapi kalau zaman sekarang orang sholat menghadap Allah sambil maksiat, iku ya iso. Ya kok bisa, Beb? Sholat ngantongi HP, jero HP ini video ra genah, ono. Foto-foto sing ra genah, ono. Yang di like foto-foto yang enggak bener ada. Tapi kalau anak IAIN enggak, kan Universitas Islam, jadi Islami insya Allah, Allahumma. Jadi HP-nya itu isinya masya Allah, api bagus-bagus lah. Aplikasi Quran, aplikasi hadis, aplikasi kitab, YouTube-nya pengajian semuanya. Enggak ada tuh, apa, Netflix tuh enggak ada. Pemenang ini video itu enggak ada. Layangan putus, enggak. Yang dilihat itu masya Allah, tesisnya ulama-ulama dulu, gitu ya. Masya Allah, kitab-kitab dulu dihatamkan, masya Allah. Allahumma, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah. Ayo semangat. Wa syukurillah. Buat gedung ini bergemar, bergemar dengan sholawat. Wa salam. Mengikuti zaman. Zaman dulu enggak ada Universitas Islam, zaman Nabi enggak ada. Sekarang masya Allah banyak sekali universitas-universitas Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Dikasih fasilitas sama Allah. Zaman dulu pengajian kalau jauh masya Allah sulit untuk mendatanginya, enggak bisa live streaming. Tapi zaman sekarang pengajiannya jauh, luar kota, bisa live streaming. Bahkan
kadang pengajian ini cedak yo live streaming, ono. Banyak. Walaupun deket jadi males. Makanya sekarang ini kalau bertamu itu enggak kayak orang dulu ngetuk pintu ngucap salam. Itu di depan rumah cuma WA, aku wis ning ngarep. Betul? Leres? OTW padahal cek ning omah. Banyak enggak? Itu bohong apa enggak itu? Jadi maksiat yang apa? Yang apa? Yang update yang baru ini. Jadi maksiat bid'ah. Zaman dulu enggak ada. Maksiat apa? Bid'ah ya. Sholawat ala Nabi Muhammad. Kalau zina kan dulu zaman dulu sudah ada kan gitu kan ya. Pembunuhan dari zaman dulu sudah ada. Cuma nek OTW zaman biyen ra ono. Enggak ada. Masyaallah. Zaman sekarang. Zaman dulu kalau mau maksiat yang belum lama lah. Sebelum ada HP banyak ini internet kuota ini. Karena zaman sekarang itu kuota sudah menjadi 4 sehat 5 sempurna. Ya, mahasiswa makan mie enggak apa-apa, yang penting ada kuotanya. Yang penting ruangan wifi ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi zaman dulu itu Masya Allah, kalau mau maksiat lihat hal-hal yang enggak baik harus ke warnet. Itu pun mungkin malu-malu. Zaman sekarang di dalam kos, di dalam kamar sendirian, dalam kamar mandi bisa lihat maksiat. Betul apa betul? Yang penting punya kuota. Jadi nanti di akhirat orang-orang zaman old dan orang-orang zaman now itu yang bersaksi beda-beda. Kalau versi Al-Qur'an itu kan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Nanti di hari kiamat, di akhirat nanti kata Allah, aku akan mengunci. Jadi mulut ini sudah enggak bisa bohong lagi. Di dunia banyak berbohong, tapi nanti di hari kiamat enggak bisa bohong lagi. Karena yang bicara sudah tangannya itu bicara. Kakinya bicara. Kemaluannya bicara. Lidahnya bicara. Matanya bicara, telinganya bicara, perutnya bicara. Semuanya bicara. Mulutnya enggak bisa bohong lagi sudah. Tapi kalau orang-orang zaman now itu yang paling banyak bersaksi al jempolu. Al apa? Al jempolu. Karena orang-orang zaman akhir yang paling banyak bergerak apanya? Yang paling banyak gerak apanya? Jempol. Lain ceklane HP terus. Jempol. Dia mau berbuat ibadah pakai jempol bisa nge-share hal-hal yang positif. Pahala bersaksi nanti jempolnya. Dia mau nge-share hal-hal yang negatif juga. Juga lewat apa? Jempol. Sama. Jadi nanti jempol itu bertahun-tahun nanti bersaksinya. Gak tahu selama ente punya HP, mulai balek dia atau sebelum balek, itu jempolnya ngomong terus bersaksi, ya Allah saya digunakan ngetik ini, ya Allah saya digunakan nge-like ini, ya Allah saya digunakan nge-share ini, ya Allah saya digunakan nonton ini. Karena zaman sekarang TV gak begitu kanggu. Beda sama dulu, dulu kan orang punya TV itu wow. Kalau sekarang, Masya Allah, sudah jarang orang lihat TV, lihatnya HP. Lihatnya HP. Ya situlah. Al-YouTube, Al-Facebook, Al-TikTok, Al-Twitter, Al-Instagram, Al-WA, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilaihim ajma'in. Resiko is pokoknya lah kabeh. Sholu ala Nabi Muhammad. Sholu ala Nabi Muhammad. Masya Allah luar biasa. Zaman selalu tambah terus. Dan ini sudah dipastikan oleh Nabi zaman-zaman yang seperti ini. Sudah dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dipermudahnya ini semuanya atau hal-hal yang baru semua ini akan terjadi sudah disampaikan dalam hadis.
sudah disampaikan, dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang zaman dulu beda dengan orang zaman saiki. Saya sering mengistilahkan saiki. Saiki itu apa? Ketok enggak itu kelihatan enggak? Ini tim hadroh kita ini nutupi. Ya, nunduk. Saiki. Ngerti sak? Halo. Ini pengajian ini sikil ya HP. Aku aduh-aduh loh ya. Zaman apa? Saiki. Wes tau motone engko motone. Tenang. Motonya nanti mau ngetek, ya kan? Biar nanti diteruskan sama Habib. Nah, aku kini mulai pengajian. Saya tuh kalau pulang pengajian, Instagram jentrek. Ya, di yang apa? Permintaan pesan itu loh. Nah, wah, kayak DM banyak itu. Ya, tak terus mungkin kayak semut itu loh. Cilik-cilik. Tak pilih. Boh, tak pilih, saya ngopo, gak ngerti. Tak pilih, tak pilih, cilik-cilik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Zaman sak apa? Saiki. Jadi yang dipikir sing jero sae. Yang dipikir yang di dalam kan kantong. Ya HP, ya uang, ya situlah yang di dalam kantongnya. Zaman sak. Orang zaman dulu itu kalau galau itu kembalinya ke Quran. Dikit-dikit Quran, ada problem buka Quran. Mau skripsi, buka Quran. Mau belajar, buka Quran. Pengen dapat ilmu laduni, buka Quran. Punya masalah supaya diberi solusi Allah, buka Quran. Dikit-dikit Quran. Beda dengan orang zaman saiki. Sumpek galau bikin status WA. Bikin story Instagram, betul? Betul? Akhirnya temennya tahu semuanya, dia punya masalah apa. Temennya lihat statusnya, diketawain. Temennya lihat story Instagramnya, diketawain. Tapi kalau kamu curhatnya sama Allah, Allah gak mungkin ngetawain kamu. Allah gak mungkin ngecewain kamu. Pasti Allah akan nurunkan pertolongan kepada kamu. Allahumma. 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 Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man udwahada wal ali wal ashabi man udwahada. Salli wa sallim. Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul maulid sindu durar beliau menyatakan man arada mujalasatar rahman fa'alaihi bil quran. Siapa orang yang mau komunikasi dengan Allah, duduk-duduk bersama Allah, maka hendaknya dia buka baca Al-Quran. Apalagi sebentar lagi bulan Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita ini jarang buka Al-Quran, apalagi sudah ada HP ini. Mau tidur yang dipegang, bangun tidur yang dicari, tidur yang dikeloni, HP. Tidur itu headset ada di sini. Ya itulah ma'asyiral jumblowiyyi wal jumblowiyyat. Galau terus, ora buka Qur'ane kok buka HP terus. Lihatnya film sinetron-sinetron,
apa macam-macam itu, ya galau terus. Akhirnya ngebet kawin terus. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya dikecewain terus. Tapi kalau dia dengan Allah curhatnya, Quran yang dibuka, enggak mungkin Allah ngeciwain hambanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya sufi. Sufi zaman dulu dan sufi zaman sekarang juga berbeda. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sufi zaman dulu dikit-dikit Al-Quran. Nah kalau sekarang sufinya suka selfie. Sufi suka selfie. Kedatangan habaib, kedatangan ulama. Ya kayak kalian ini sibuk dengan HP. Foto, beb, foto, beb. Wah mumpung ini momen foto. Suka selfie. Suka selfie. Kalau orang dulu pengajian, perhatikan. Atau bawa catatan, dicatat. Oh ilmunya apa yang disampaikan ya. Oh tadi Habib Ali berkata begini, dicatat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Insyaallah anak-anak IAIN Kudus, IAIN. Insyaallah mahasiswa-mahasiswi, hadirin hadirat, ma'asyiral jumluwiyin wal jumluwiyat, IAIN Kudus insyaallah mencatat ilmu dan membawa pulang ilmu ini diamalkan di rumahnya, di kosnya, di kehidupannya. Allahumma ya Rabbal. Bentar lagi bulan Ramadan, masyaallah. Bulan suci Ramadan, bulan Al-Qur'an. Penting Al-Qur'an ini. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, panutannya, pedomannya, undang-undang dasar kehidupannya, maka nanti di akhirat akan digandeng, disyafaati oleh Al-Qur'an. Allahumma. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, kayak enggak butuh sama Al-Qur'an. Mulai Ramadan kemarin sampai ini sudah mau Ramadan, sekali khatam aja enggak? Ada enggak yang gitu? Enggak ada. Halo? Apa sudah khatam semuanya? Allahumma. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini berarti soleh-solehah berarti anak sini ya, Masya Allah. Jadi banyak sekali Al-Quran ini, banyak yang menjadikan Al-Quran ini di belakang. Kata Nabi, yang tidak peduli dengan Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka nanti akan dijorok ke Al-Quran masuk ke dalam neraka. Didorong oleh neraka masuk ke dalam neraka. Kebalikannya mensyafaati, malah justru dijoroki. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Hati-hati. Lah, Al-Quran ini, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran? Beb, saya kesulitan, beb. Untuk mempelajari Al-Quran 30 juz. Berapa lama saya harus mempelajari Al-Quran? Dari mana saya harus mempelajari Al-Quran? Gak cukup waktunya saya untuk mempelajari Al-Quran. 30 juz, 6.000 lebih ayat. Caranya adalah ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derek Kanjeng Torikoh Dereiyah. Torikoh apa? Dereiyah. Dereiyah. Jadi kan ada halakoh Zumiyah, halakoh Mitiyah. Ini torikoh Dereiyah. Derek Kanjeng Nabi. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah yang mengaplikasikan Al-Quran 100%. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. 100%. Al-Qur'an hidup, Al-Qur'an berjalan adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian beli HP. Ada tata cara penggunaannya. Oh, cara ngecasnya begini supaya baterainya enggak drop. Oh, kalau lagi ngecas jangan sambil telepon atau main game. Karena kadang-kadang zaman sekarang ini termasuk qiyamul lail zaman now. Qiyamul lail ya, menghidupkan malam tapi bukan bisolah, bukan dizikir, tapi bil game. Bil apa? Bil game, bil film. Qiyamul lail, Masya Allah, gak sampai subuh rak turu. Masya Allah, luar biasa. Itu anak zaman saiki. Zaman now tadi itu, Masya Allah, qiyamul lail. Kalau dulu tuh Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu selama 40 tahun
sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Tak ulangi, selama 40 tahun Syekh Abdul Qadir Jilani sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Berarti gak tidur, gak batal wudhunya. Jadi sama sekali gak ke kamar mandi ya, karena gak kebanyakan makan, gak kebanyakan minum Syekh Abdul Qadir ya. Sampai subuh itu wudhunya isya gak batal. Lah kalau anak zaman sekarang mengamalkan itu gampang insya Allah ya. Insya Allah bisa insya Allah itu. Tinggal nonton film, tinggal apa, main game, insya Allah kalau wudhunya gak batal, neng kamar mandi, insya Allah gak batal itu. Niru urusan wudhu sholat isya itu lebih. Ya, sholat ala Nabi Muhammad. Kalau sholat isya itu isan, kok durungnya subuh isan. Setengah papat, jam telu, ono. Banyak. Atau sebelumnya subuh angop. Tuh mulai setan iblis. Karena setan itu ada juga dari kalangan manusia. Minal jinnati. Minal jinnati. Jadi ono, setan-setan bentuk menungso iki ono. Sebelumnya subuh mulai angop. Ngantuk ya. Dilihat jam setengah papat. Lumayan lah sak jam turu. Lumayan sak jam. Kenyataannya. Faktanya kebablasan ya, dijamak karo duha. Sholawat ala Nabi Muhammad. Banyak gak yang gitu? Banyak ya. Masya Allah. Banyak yang pelaku. Sholawat ala Nabi Muhammad. Bukan anak IAIN, bukan. Insya Allah itu anak-anak lain itu, bukan anak sini. Insya Allah yang hadir di sini istiqomah sholat subuh 5 waktu. Allahumma. Berjamaah Allahumma, ahli Quran Allahumma, amin ya rabbal. Begitu. Ikut Nabi Muhammad. Nah ini terakhir ini, saya mau kasih oleh-oleh. Mau gak oleh-oleh? Mau? Yang semangat mau? Kita kasih oleh-oleh. Kalian itu kalau ngikuti amaliyah yang diamalkan ibadah orang zaman dulu itu sulit. Wahelepon. Imam Syafi'i setiap hari khatam sekali Qur'annya. Aduh, kangelan, Beb. Kalau bulan Ramadan Imam Syafi'i sehari khatam Qur'an 2 kali, kangelan. Wong traweh golek sing ekspres kok. Ya enggak? Kadang-kadang trawehnya masjidnya 20 rakaat, dapat 8 rakaat salam pulang. Banyak enggak? Semarang ya, ora wong kene ya. Wong Semarang ya, wong kono. Carinya yang ekspres. Sholatnya ya, suratnya ya situ-itu aja sudah. Kulhu inna a'toina wal asri idza jaa, apa lagi? Kulhu ya kafirun, mentok alam nasroh sudah. Alam taro, alam nasroh, alam taro, alam nasroh. Masya Allah. Bukan anak sini, bukan. Ya Semarang, golongan gue, pungono. Sholat ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Oleh-olehnya apa Habib? Ikuti yang dilakukan Nabi yang paling gampang. Paling gampang, kalian pasti ingat ini insya Allah. Yaitu nanti kalau kalian pulang ditanya tadi malam pengajiannya Habib itu apa sih? Isinya kanan kiri. Apa? Kanan kiri. Kanan kiri. Maksudnya gimana? Kapan kita mendahulukan tangan kanan, kaki kanan? Kapan kita mendahulukan tangan kiri, kaki kiri? Ya itu aja sudah. Insya Allah kalau kalian bisa melakukan sunnahnya Nabi, bab kanan, kiri, nanti di akhirat insya Allah iso dititeni mbek Kanjeng Nabi. Oh iki cahaya IAIN iki. Oleh-oleh Habib Muhammad iki dilaksanakan kanan kiri. Oh ini golongan pecinta kanan kiri. Ayo masuk. Insya Allah digoleki Kanjeng Nabi. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Keluar, kaki kanan. Masuk rumah, kos, kontrakan, masjid, kaki kanan. Keluar, kaki kiri. Makan tangan. Minum tangan. Makan gorengan tangan. Lomboke. Makan lalapan tangan. Kerupuk E. Eri.
Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau istinja di kamar mandi, tangan kiri. Jadi kanan kiri ini didahulukan dulu lah, sudahlah itu dulu lah. Insya Allah awakmu iso ngelakoni kanan kiri ini sampai meninggal. Pasti nanti kamu saat meninggal sing nuntun awakmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti Nabi Muhammad. Allahumma. Amin. Allahumma. Karena orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad walaupun cuma kanan kiri, insya Allah diingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi inti pengajian malam hari ini apa? Apa? Ya, gampang ya. Jadi nanti kalau bikin quotes atau status ya, story, nanti inti pengajian malam ini Habib Muhammad pokoknya kanan kiri. Ya, kanan kiri sudah. Masuk masih. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Ya mungkin itu cukup ya. Di sini kita mahalul qiyam. Habis mahalul qiyam jangan pulang, kita doa dulu. Ya. Kita doa dulu habis itu nanti baru pulang bubar ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.